Nah, sudah oke ya. Sudah kembali normal lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Blue Motor Channel. Kali ini mau tutorial cara perbaikan speedometer lur ya. Jadi kendalanya kayak gini lur. Nah, ini ya. Saya nyalain. Nah, jadi posisi ngebleng parah lur ya, enggak kelihatan indikatornya ya, indikator bensin sama angkanya ngebleng. Kita perbaikan lur ya. Langsung aja tutorialnya. Jadi ini posisi sudah tak buka lur ya dari motornya ya. Ya, buat buka ininya kita perlu dua sindok lur. Ini lur. Ya. Tinggal dibuka. Ya, kalau sudah kita perlu tekan ya. Buat nyongkel LCD sini lur. Lur ya. Nah, kita congkel. Kita siapin cover ya, kita beli sini aja lho. Ini ya. Nah, kita lepas bagian belakangnya sini lho, karena ini yang rusak ya. Polaris yang rusak. Kita bersihin sisa lem-lemnya ya. Kita bersihin semua ya. Harus benar-benar bersih lur ya. Ini sisa polarisnya yang lama. Nanti kita bilasnya bisa gunain thinner lur. Ya, nanti sampai bersih kayak di atas ini lur ya. Nah, yang ini masih kotor ini. Sampai yang di atas kalau udah kayak gini, kita tinggal bilas pakai thinner. Ya. Lihat ini, Bu. Enggak, jauh banget. Dah, lihat dikit-dikit. Sekarang tinggal kita pakai thinner ya, di korek-korek. Ditutupnya aja. Nah, kita orang pakai cotton bud. Kita oles-oles bagian sini ya, biar benar-benar hilang. Biar kuman-kumannya pada mati ya lur ya. Kalau sudah bersih, kita siapin tisu ya. Ini loh ya. Dan ujungnya
Polaris ada dua macam lur ya. Itu yang bagian luar sama ini yang bagian dalam ya. Yang bagian dalam dari sini nempelinnya ya. Ini ya. Yang bagian luar, nah dari sini dipelotok dari luar sini ya. Jadi ada dua macam tipe. Kalau sudah kita tempel lur. Nah, kalau beli online nanti ada tulisannya ya, bagian dalam, bagian luar. Kita nanti ya, bagian dalam dulu. Pemasangan gini lur, berarti kita copot yang paling depan dulu ya. Ini lur ya. Ini dipelotok terus kita tempel lur. Nempelnya pelan-pelan ya karena ini langsung apa namanya, Bu? Nempel banget lur ya. Tinggal di tekan lur ya. Nanti sisanya ini kita potong. Nah, buat bagian dalamnya kita bisa gunain tisu lagi buat tekannya. Ya, ini sudah kelihatannya. Tinggal kita rapiin lur ya, yang tadi. Ini apa ini namanya nih? Belum lebihnya kita potong pakai cutter lur. Ini caranya lur. Ya. Ini ada lebihnya juga bagian sini ya. Sudah, nah ini kita pasang pembiasannya bagian sini dulu ya. Kita ini motong sendiri lur, diakurin biar ditekan lagi ya. Nah, buat yang depannya ini juga perlu diganti lur. Kita kelotok lagi ya, nah, bagian depannya kelotok juga. Nah ini lur ya. Kalau bagian depannya gampang, nah, dari luar aja langsung nggak perlu nyongkel-nyongkel LCD-nya ya. Sini ya, lihat ini. Ya, nah sisanya kita bisa gunain thinner kayak gini lur. Saya pakai thinner ya. Ini bagian luar dulu ya. Luar kita lopet juga nanti ya. Kita posisikan yang pas banget.
kalau sudah kita kelopek juga ini ya biar makin bening. Nah kita masukin ya, kalau sudah masuk kita sekarang pasang, tinggal tempel dulu ya. Nah cuman pentol udah pada hilang, nah kita pasang aja ya. Ini posisinya ya, kalau sudah kita pasang jarumnya ya, pasangnya di pasang kenal lalur ya, ini ya. Ya kalau sudah kita juga ada lalur ya. Nah ini kebetulan coplok ya, terusnya ya. Kita lap dulu bagian sini lah. Nah lanjut kita baut ya, kita tutupnya ada banyak banget, kita pasang aja tiga ini ya, terus dicoba lo ya. Kita coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Oke lur ya, sudah kelihatan bening. Sudah berhasil normal lagi lur ya. Demikian tutorial cara penggantian polaris atau perbaikan speedometer yang ngeblank atau rusak ya, yang mati total pada LCD-nya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.